Datanglah saya kan diantar sama dia itu ke TKP ke sini. Jadi alhamdulillah ya kelihatan orang ini ada terletak di sini gitu. Tapi ada tusukan dalam perut. Nah, itu agak keluar gitu. Siapa bang yang ngasih tahu kita bang? Tahu orang, ada orang lewat aja gitu. Kami saat ini melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sekarang korban sudah di rumah sakit Abdul Muluk. Kita lakukan otopsi terhadap korban sehingga kita bisa mengetahui penyebab kematian ya. Sambil jalan pelaksanaan otopsi, tim TKP kami sama Polsek dan Polres akan melakukan penyelidikan terkait apa penyebab dari penemuan mayat kemarin.